Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku pitik. Siapa Mas? Siapa Mas? Tapi iki pitik cilik, guys. Segidol gak sampe ning iki cilik. Kemandangan. Apa digoreng? Kok jare arep enek dulur? Di tulung aku. Trenggalek. Trenggalek dulan. Ya toh. Dulan. Ya wis padha ae, guys. Intine kita ngasih seininya kita ngono ya, semampune kita. Ngono ya. Ini okay. Beliaunya jadi emang pengen lompong ya, mesti tak boleh ini lompong. Tunggu nih, beliau medisnya ini lompong. Terus ini kok digadui ayam goreng. Tapi ayam ini dicarikan yang enak-enak. Okay. Maksudnya enak-enak itu yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemanggang. Kemanggang, ya. Iki wis tak tuku telur. Kok nek turah salah iku ben digoreng. Dan iki wayahe wae dile. Oke guys, kita lanjut ke pasar. Ke pasar. Ki wis ning pasar guys, cuma iku pesanan memang wis dibuka. Wis dituku karek dibuka. Tempe medem sih boleh ya. Lanjut masak jangan lompong karena tamune pengen lompong dan ini digodok diumbah karo Mbak Parti. Ayamnya ayam goreng kita ungkep dulu, ayam kampung. Setelah kita ungkep nanti digoreng. Ya, seperti ini teman-teman. Tapi ini aku mau tambah tuku ayam negeri kanggo tim pawon karena tim pawon senengane balungan sayap ngono-ngono kuwi. Disini tak tukone tim pawon. Ya. Sip. Nek kaya didol-dol ning gone ngono ngono kan ngene iki. Gatok. Mangga 1 juta walah cepet kaji. Lene pite apa jangan sakpok iki. 1 juta iki ndang kaji yo. Kaji pengen swidak jaran. Intermeso guys, intermeso. 1 juta. Balungan elok no, balungan sapi rendang goli ya. Ah. Oke, kita wis medhok guys iki ya. Masuk. Wis medhok iki soalnya kita titik 6. 6 kemanggang. 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 Iki sih. Bumbune urung dicep iki mau sih. Sobat deh. Hah? Cemplong ini. Ya jangan. Astagfirullah. Ah. Bola-bola smart gue ambil deh. Celompongnya kayak. Lampang. Lampang. Dilungkas bapak ini pintas nih. Bapak ini goreng. Lampang. Gorengnya jangan. Anu gede, jangan garing. Soalnya aku orang tua aku takutnya kan keras nak ayam kampung. Garing-garing, mau sak enggak pintas. Enak tuan guys lompong. So. Oh, mumet guys. Mumet guys. Gak, aku gak iso iki, aku ngene iki. Gak pinter kaya wong jaman biyen. Jajal, jajal. Jajal. Di tengah kok. Piye? PD, wae de. Padha-padha warahan. Nah, aku ki anu ning tengah. Oh, alon-alon iki. Apa kono ya memang gak iso ya? Aku pokoknya asal ae ngono wong ya ora iso tenan. Penggian kecilik jam jagung. Oh. Gak iso aku lah. Heeh. Iya. Yang ini muter mundur. Heeh, guys.
Sgoti wul, ora didel. Angel guys gilane, soalnya ini cik tiga ini dua. Sampai ini masanya siap. Mana yang ngenane lah, aku sih ngokah ya. Pun entah yang mana? Bu, anu, hari itu lah gane ratu. Wes. Ini, kalau gane gane selang ya? Gane gase. Duh, gue soteng. Lagi. Soteng mana? Soteng mana? Terus. Terus. Walah kacau. Jangan gori, jangan tewel. Nangka muda. Warnane ayu denok deblong. Campurane ayam. Ayame sopo? Kuahe ungkepan ayam karo cakere tak tutungne kono. Oh, cakere cakere. Yo. Lah sing kanggo warnane kamu ayam iki. Ayam goreng kok buat suguhan teman-teman. Jangan lompongnya ya siap. Loh. Ki jangan lompong dicampur karo tempe bosok, guys. Enak era random. Ini tempe bosok bener ya, Mak? Orang bosok di mana aja sampai ini. Nah, jenisnya tempe bosok. Ya. Oh, gak usah di nganu. Bahasa sesuai bahasanya dewi. Negorone wong kene nek aran yo. Ciro. Ayam lengkuas habis alhamdulillah. Hari Minggu tadi kita produksi 6 ekor ya toh. Maksudnya mumpung kedonyan. Gagak. Iki mumpung Minggu, kok kirime enek kemese barang iso kirim. Awake dhewe ya posisi enek sing ngewangi kan betul. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Daripada kok ini kene sing dicanda ayo mending tuku pitik 6 enek sing dicanda enek sing digarap enek sing midal lho waktu betul hitungan bisnis harus main betul lha ngono lho nek iki mah gak tuku pitik bingung arep nyanda apa ya tak iya dia betul nek dhisik genah kok sore packing lha mbak pa ya ora mbak ya bingung kok bingung mbak parar nyandap dia bingung ya, akhirnya kita berikan ayam 6 ekor karena bumbunya lengkuas masih nanti tinggal ngungkep jadi biar apa ben sing 12 dengan habis sing enteni ben gak kesuwen betul besok kan kita kirim besok kita kirim kemis bisa kirim ya gitu deh produksi masih lanjut tancap gaspol pokok dilarisi dagangan Kalimantan oke nganu Ratu geblak kalih Ratu online ya toh. Saiki makku jenenge Ratu online, guys. Pokoke anggere tik-tik paket mesti mbokku. Tok-tok paket. Paket mesti mbokku. Gek sing teko wonge kurere walus, gampang dijak kong kali kong. Ndelalah sing cilik wedi dosa kapan ke kapucan. Sing cilik sapa? Dinda. Dijam betok ra kena. Ratu online monggo. Konspirasi kok gak bayar tak? Gak paket nono. Kayaknya madu. Kayak tahu balian madu. Lo kenapa boleh dibalik no? Tak senang? Iya. Gak kurang nih kail? Kurang nih madu hutan. Kurang. Oh alah. Madu mediwe. Ya. Oh madu mediwe. Kurangan. Wih kurangan timbangan lho deh sampean nimbang deh ini lah kurang 2 kilo sekian toh lihat wih ditambahin lah betul sekali kok ya jangan coba kan gitu lho setengah ini Ratu online juga cantik kukunya teman-teman ya warnanya sangat menggelora sekali perlu dilihatkan Ratu online isi-isi ini hari yang rada di kok ngegaring lo Ratu online pake pacar teman-teman ya Ratu, Ratu apa? Online pake pacar ya Ratu online pacar yang murni itu loh teman-teman yang dari tumbuh-tumbuhan tokor-tokornya Ratu online juga di merah ya guys tokornya ini Ratu online ya teman-teman. Online. Ratu online. Sip. Jangan bayam sambel ayam.
Tak kira bebek kok tidak. Oh, ini bayi makan dulu teman-teman. Seperti ini ya, jangan bayam skodiwol sambal ayam goreng. Ini masak sih pakai kepala, kepala ayam sama bumbu rica. Mercon Kalimantan karena enak sekali. Tegas sih warga piye le. Dibengi sebengi ramangan perkara turu. Mangan nok de bengi noe. Mansur jek melek sore ya. Dia pengen masuk ke mana? Kayak mana? Dia pengen kayak manusus. Udah seneng. Kan gak pedes jangan bayam. Mangga mangga. Mangga mangga jas. Ya jangan lampong. Jangan lampong. Apa mata kan? Yo jangan lampong. Dicampur. Oh iya iya ben lunyu kayak iki jangan bayame kurangan. Campurlah gak apa-apa. Kayak nganu. Seger kok. Kayak jangan lompong. Iyan mulo. Iya. Iyan mulo. Campur jangan lompong. Kado dik. Antara senengane karo kangen. Sing penting saiki alhamdulillah. Nah. Dingine lho, dingine ben ketok. Ngene nok e. Ini iki lho. Mix. Pokoknya amin. Sarapan bareng-bareng karo bapak. Mama sadis. Lalah. Sekotiwol gede digoreng-goreng. Cuman garing. Lalah. Spesial kanggo mbek. Sekane tiwol. Ngok ya. Jangan lompong, jangan menir campur. Tapi ya enak aja sih. Enak wong kalah karo lompong ini nyatu rek menere. Ya dia mengucapkan mohon maaf guys ya. Ngimi-ngimi sampean soalnya akeh sing pengen sego dewa tapi kita enggak bisa kirim. Sungguh ngimi-ngimi Pak. Gayani alhamdulillah. Ini sego dewa karo ayam rica, bumbu rica. Ditambahi ayam dia mau. Tambahi kacang kebuarin kodokan. Iya. Jujur aku nonton Mbah Pomo Mani ini seneng guys karena apa flashback dulu-dulunya itu loh. Sekarang alhamdulillah kita bisa memberi seperti ini tapi tak lepas dari kehendaknya lewat lantaran panjenengan semuanya yang masih setia support Lali Mantan. Pokok sehat selalu karena sebenarnya yang luar biasa yang hebat itu panjenengan. Kita akan berusaha menghibur dan berbuat sebaik mungkin. Nandur seape-ape mungkin tuh sampai nandur Allah. Baya. Gak baya ta? Gak baya ta? Iya, Bang. Kuatan roh ora ya. Cocok. Roh. Sampai makan gua seger. Lo tagak seger ya. Kau sing dengi lo. Kau sing dengi jelas di video. Iya. Ya ampun, balung enom rek. Kan sing dijual-jual di tempat makan itu biaya ukurannya ayamnya ini teman-teman. Ayam kecil-kecil seperti ini. Kemanggang lah, ayam kemanggang. Kalau yang kita jual tuh ayam perjaka itu, tapi yo paling ya wis enggak perjaka lah. Pasti ya wis tahu. Oh iya karo babon. Maksudnya wis tahu ngentuk. Mana perkembangannya pitik sak jaman saiki kan ngeri. Ya online. Hubungannya apa? Koplaw. Kacau. Perjaga KIP. Eh? Entah perjaga KIP tak ya. Angel iki. Ayo. Kayak enak angel. Menungso ya angel kae. Nek lanang. Wedok. Nek wedok gampang. Nek lanang angel ini.
mungkin teko ibu-ibu online sing luwih paham. Ade ndak paham. Soger guys, monggo guys, bareng-bareng guys. Bumbu mercone gimana Mas? Meledak. Tapi nagi. Meledak tapi nagi. Tenang. Kok jar entek, cepet entek. Tambahin sego diwol ayam goreng mak pio, jangan menir campur lompong. Menir emang ceritanya kok gini DC guys, DC jangan menir. Kita ambil lompong gue emang, oh iya lompongnya harus mateng. Kita kok iya kelalen. Lombok ya, lombok ya, ngemprus ya, ngemprus. Iyo, ngamplong patak. Nenek tuwong, kita ada Mbak Yun. Di sini. Enak DC. Tambahan Mbak Parti sing ewang-ewang DC ya ewang-ewang. Alhamdulillah lah guys. Moga-moga banyak ibu-ibu yang kerja di rumah kita ya. Amin. Usaha kita tambah lancar. Mas Litri nih di Garo. Amin. Amin. Litri paling anaknya cilik wilo guys. Mbah nyatane ora rene-rene paling ya berarti gak iso lah. Elektri enggak bisa jauh dari anaknya. Enggak bisa jauh dari Bagiwan. Iya, foto thumbnail, foto-foto. Foto. Wes. Kulitnya. Wes. Nikmatnya, masya Allah. Maaf dong kan. Lah ini guys, sayur nangka muda atau tewelnya. Ini kalau jadi blendrang ya tambah mantap, Bos Dadi. Yo. Ngeses eto sangat sip. Oke, teman-teman, ini kita lanjut buka paket dari Mbak Allah. Ini kita buka ini buat bayi. Dua, nanti yang satu kita buka setelah ini nggih. Setelah buka mana? Yang ini, yang satu. Kita yang mana? Sing iki sih. Iya. Heeh. Kok nggone ibuke sing biasane ngetriak dhe mancing. Oh, nggih, makasih pun yang Ibu ini. Berkah barokah. Berkah barokah buat ibuke. Semoga sehat selalu, panjang umur dimanapun berada. Amin. Di luar sana pokoknya kerjanya lancar. Amin. Dan semoga berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Kirimnya tuh dua paket, teman-teman. Sing stok ning guri sing wis. Iki sapae? Mbah Pomo karo Mbah Kliwon. Oh, ini buat Mbah Pomo dan Mbah Kliwon. Nah, kan rong ada. Jajal sing dibuka. Sing sak ada kadung Mbok Suwek ndek ingin dikira paketmu jebule ora. Gak buka diwaca sik. Buka. Sopo ki? Mbah Pomo. Buka. Mbah Pomo. Alhamdulillah, guys. Alhamdulillah. Buka. Masya Allah, masya Allah. Guys. Masya Allah. Lah. Ngeri. Satu. Alhamdulillah, tiga mana? Tiga apa? Tiga katok sak plastik. Sak plastik katok enam ya. Dua. Oke. Dua saya praktis. Tiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Atur suwun dengan ibu sing kene. Bukakan kabeh. Ibu sapa nggih?
hamba Allah. Hamba Allah. Oh, hamba Allah nah. Hamba Allah ya. Ya ya. Ini mong. Ya. Kasek kalau. Ya Allah ya. Kalau. Jadi Mbah Kliwon sama Mbah Romo dua plastik. Enam case, masya Allah, alhamdulillah. Kini Mbah Yinto, Kono Mbah Yinto. Alhamdulillah. Enam. Enam. Iya. Kena yang gue salin, bendino. Iya. Masya Allah, lu. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Iki nak tinggu sembarangan nang Tegal gak cocok. Gak cocok. Pekara apa? Apa? Apa-apa kandile gampang. Betul. Tinggu di omah. Ya, matur nuwun iki ya. Ya. Bu Mbak Awah, kula matur suwun sanget nggih di kula njenengan paringi anu napa katok. Kula nggih sak pinten iki. Kula boten saged balas njenengan apa-apa nggih, Bu Mbak Awah. Namun kula ndongaaken panjenengan muga-muga rejekine panjenengan ki lancar, amin. Ageng, amin. Sehat, saged panjang umur, kula ndongaaken Bu. Bu Mbak Awah, kula matur suwun sanget nggih. Nggih. Dengan paringe katok 6 niki walalah jan senenge kula mboten lumrah niki. Alhamdulillah. 6. Alhamdulillah. Ya. Dene padha. Alhamdulillah. Kang sok longke niki. Nggih monggo Kang. Monggo. Ngene. Walah. Nah, masuk pas ganteng. Masuk. Ya. Dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada dua guys, yang satunya wis tak buka terlanjur tak buka ning tak kira plastik. Gregon. Dikira plastik e bos boleh katok gak. Heeh. Nah, kuwi Mbak Kliwon. Sama aja, guys. Sama aja. Ki Mbak Kliwon. Alhamdulillah. Ki Mbak Kliwon. Sapaket. Alhamdulillah. Ya leh, Bapak ini barang ngopane wetu sembarang. Ya. Berjuta-juta terima kasih buat panjenengan semuanya dan family dan semuanya yang sudah mendukung kita, memberi support sampai ini. Wes, urung. Oke, kita sekeluarga mengucapkan terima kasih panjenengan kabeh wis perhatian karo keluarga nek di sini di Dung Sambi, terus Gotong dulu sama yang di Kertosono. Wes. Setiap kita berada, pokoknya dengan selalu support kita. Family orang semua tanpa terkecuali. Dan pokoknya orang yang dekat sama kita, alhamdulillah semuanya yo. Kita nggak jaluk, tapi semuanya yang menggerakkan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu apa? Orang-orang yang dekat sama kita, alhamdulillah juga kecipratan. Jadi kita terima kasih banyak. Jadi kita ngasih kebahagiaan buat kucing-kucing kita karena memang Aziz wis nganu guys koyo nazar nek dagangan entek kan nek aku jujur guys kan mari sing pas wis kesoro kae lah ibuke kan ngomongi kan jajal Mas kayak ono sing hair and skin itu lah tak delok nek aku Mas biasane iki sak ulane entek 10 kilo tak delok to 2 kilo mungkin kok 200 sek kreket ngono to. Nek 10 nek biasane nek aku masak ulan iki biasane sak juta. Sak juta lebih lah pokoknya. Kuwi. Astagfirullahaladzim aku terus mari aku delok lah ning ngene ngawi. Tak delok lah sing 2 kilo. Kok 300 lebih. Lah nek ning ngene online kok 250-an ngono wis aku terus pas bakulan kuwi akhirnya aku ndung pokoke ngerek laris dagangane. Kok bocil-bocil aku tak tukokno. Yang kenin ngono guys. 2 kilo. Pakane kucing 250. Lah iya. Tenan ya. Karo iki sing indoor sing long hair. Ben yo kucinge happy guys. Biar kucing-kucingnya happy. Yo kadang kala. Kadang kala ya dikai nikmat ngene guys padha karo menungso ibarat kata. Tapi kuwi panggah adik tuku meo guys.
sing ngono kok iki gedhi-gedhi. Gonta-ganti gak ngene iki terus, guys. Nek ngene iki terus sak dhewe urung mampu. Belum mampu. Semoga kita kedepannya rezeki lebih-lebih dan lebih terus buat si kucing kita. Terima kasih yang sudah support Ade, guys. Sing belum juga dengan Ade Wi Madu. Ready semuanya hari ini Minggu Prai, tapi kita tetap kita belesi. Kok nek wis pas longgar kita belesi, Senin kita kirim. Oke. Iki engko bariki mending sampean fokus basic. Kayak engko pawon tak urusane karo wong-wong. Engko sampean fokus basic, oke? Okay? Dengan ya. Dunia sini wis akeh sing chat. Cuma berhubung kita nyengkut bareng-bareng nyengkuyung gawe ricane kuwi dadi gak kebales sampe. Iya, terus dia punya ade nggene teko bengi kok. Oke, iki sampean fokus admin, kayak engko tak urusane. Sehat-sehat buat semuanya tanpa terkecuali dan Bu E, semoga tamunya yang hari ini datang diberi kelancaran perjalanannya ya. Bahagia terus tanpa terkecuali family semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu tamu ini datang, nggih.